karena Setia Novanto dihukum, bukan karena presiden yang menyuruh menghukum kan? Bahwa beliau pernah dipanggil dan dimarahi oleh Bapak Presiden dengan alasan meneruskan penyidikan kasus Setia Novanto. Heboh kan? Nah, heboh sekali. Orang istana menyatakan tidak pernah terjadwal itu. Ya kan? Lalu Pak Watik sendiri yang katanya hadir di situ mengambil langkah netral, lupa kejadiannya. Nah, kemarin Bapak Presiden itu mengatakan, buat apa diteruskan wacana ini? Toh Pak Setia Novanto sudah dihukum berat 15 tahun. Kan begitu kan? Nah, kalau mengikuti jalan pikiran Bapak Presiden bahwa toh Pak Setia Novanto sudah dihukum, itu belum tuntas menjawab keraguan. Karena Setia Novanto dihukum bukan karena presiden yang menyuruh menghukum kan, tapi itu proses hukum sesuai prosedur yang dilakukan KPK. Sementara yang disoal oleh publik pernyataan Pak Agus bahwa dia dipanggil dan dimarahi. Jadi di situ ya. Kalaulah Anda bertanya pada saya, apakah ada kemungkinan seperti yang saya tulis di Kompas itu, Pak Jokowi memang punya motif melindungi Setia Novanto. Kita tidak bisa secara eksak mengatakan begitu. Tapi kita coba rangkai kejadian ke belakang. Pada tanggal 17 Mei 2015, Setia Novanto itu terpilih dalam Munaslup Partai Golkar di Bali. Itu 2015 ya. Kemudian beberapa hari setelah terpilih sebagai ketua umum, Setia Novanto langsung mengatakan Partai Golkar dibawa kepemimpinannya ya, mendukung Pak Jokowi menjadi presiden periode kedua. Nah, coba lihat ya. Itu kan Pak Jokowi baru 2 tahun menjadi presiden. Dan hubungan dengan PDIP, Ibu Megawati itu sudah mulai ada ganjalan kan? Karena kasus Rini, Menteri BUMN. Nah, tiba-tiba ada partai besar. Ingat ya, Golkar itu partai besar, bukan partai pelengkap penderita loh. Yang langsung mau mencolongkan beliau kan? Nah, selama ini kan partainya beliau, partai utamanya kan PDIP. Tapi ada ganjalan sudah di situ. Ya, tentu saja beliau gembira kan. Ya kan? Nah, kedua, benang merah yang orang bisa kait-kaitkan adalah Sudirman Said yang juga mengaku bertemu presiden, dan presiden ketika itu suara tinggi menyoal langkahnya Sudirman Said membawa Setia Novanto ke mahkamah etika DPR dengan kasus permintaan Papa minta saham di Freeport. Lalu tidak lama kemudian Sudirman Said kena reshuffle kan. Kalau publik menarik benang ini ke belakang, bisa jadi memang artinya sah-sah saja publik berkesimpulan, oh mungkin ada motif memang Bapak Presiden kita melindungi siapa? Pak Setia Novanto dengan dua rentetan kejadian ke belakang itu kan. Pertanyaan hukumnya adalah lantas gimana? Ya, baik pengakuan Pak Sudirman Said maupun pengakuan Pak Agus Raharjo itu adalah pengakuan sepihakan, butuh pendalaman lebih jauh, terutama kebenaran cerita itu ya. Tetapi jangan lupa
cerita seperti ini masuk ranah politik kan? Bisa saja para politisi membawa kasus ini ke DPR untuk interpelasi. Nah, bisa saja, karena itu ranah politik. Dan itu adalah hak DPR, anggota Dewan, untuk menggunakan hak interpelasinya, hak bertanya. Nah, kalau itu terjadi, akan riuh perpolitikan kita ini. Kedua, saya ingin tekankan juga, tentu Anda bertanya ke saya, apakah ada kemungkinan Pak Sudirman Said dan Pak Agus Raharjo ya menyatakan sesuatu yang tidak benar? Kalau Anda tanya saya begitu, maka dengan mengetahui siapa Pak Sudirman Said, Pak Sudirman belum memiliki kecanggihan dan keterampilan menyatakan sesuatu yang tidak benar. Karena prinsip beliau itu adalah kejujuran. Dia tidak terlatih menyatakan sesuatu secara tidak benar. Kalau Pak Agus sama, saya pernah bertemu dengan atasannya waktu dia di Bappenas, ya, dia adalah kepala biro yang menangani pengadaan, katanya sangat jujur. Dan lagian, ketika dia dipanggil oleh presiden seorang diri, dia beritahu koleganya setelah itu kan, itulah Alex Marwata, itulah Saud Situmorang. Kedua orang ini sama-sama lempeng lurus, ya. Jadi saya sangat percaya. Sama dengan saya percayanya, ya, Pak Agus mengemukakan sesuatu. Lantas kemudian Anda mungkin bertanya lagi kan, apa motifnya Pak Agus melempar ini? Saya tidak melihat ada motif politik. Tidak, sama sekali tidak. Saya melihat ada kecanggihan dari seorang jurnalis yang bernama Rosi Yana Silalahi menemukan narasumber yang tepat segi momentum dan tepat sebagai tema. Dan dia mampu mencecar pertanyaan kepada Pak Agus, lantas Pak Agus memberikan jawaban. Jadi sungguh-sungguh saya tidak melihat ada motif politik di belakang pengakuan itu. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.